terakhir ini kita foto-foto bareng sama teman-teman anak Semada dan panitia dari Semada. Mau tanya-tanya nih. Apa? Siap ya. Tanggapannya seru banget ya. Satu. Saya sangat termotivasi banget tentunya karena dari pemateri-pemateri yang dari luar kota itu sangat memberi materi sangat jelas. Iya. Dan ditunggu-tunggu, narasumber dari Malang. Saya ketemu sama Mas Rian. Dari Malang ya? Anak-anak di sini antusias banget sebenarnya untuk konten visual marketing, branding, sosial media. Saya terkesan sekali antusiasnya, cukup banyak yang ingin bertanya dan ingin membuat konten-konten kreatif. Semoga konten dan passionnya anak-anak SMA ini makin ditingkatkan lagi sehingga bisa memajukan kreator-kreator Situ Bondo. Salam kreator Situ Bondo. Ketemu sama artis Situ Bondo, YouTuber Situ Bondo, Mas Rian Triway Asista. Alhamdulillah ini pertama di SMA 2, ya, sekolah sendiri. Alumni Semada. Nah, gimana nih kesempatannya tadi sudah pas ngasih materi ke adik-adiknya? Wah, aslinya saya dalam hati seneng banget ya, karena bisa selain memotivasi anak-anak muda, juga bisa mensupport teman-teman buat berkarya terus untuk Situ Bondo. Saya ingin tanya, kesan-kesannya setelah berita ditonton itu gimana? Cukup bermanfaat bagi pemuda ilmu di Situ Bondo. Ya. Kita dapat ilmu gimana cara jadi YouTuber yang baik. Acaranya bisa membuat orang lain itu tertantang untuk berkreatif, untuk menghasilkan warna baru dalam hidupnya. Dan acaranya meriah. Kreatif, terus berjuang, tetap jadi Situ Bondo yang tetap kreatif dan lebih dikembangkan lagi. Hidup Semada terus berjuang dan tetap jadi yang prima. Kita gak hanya berhenti di Semada kok, nanti kita akan berhenti ke sekolah-sekolah lain pastinya. Jadi jangan lupa untuk kalian yang ingin juga ada acara seperti ini, bisa menghubungi kita. Nanti kita, nah nanti setelah ini kita akan sekolah-sekolah lain, tapi nanti pasti nanti.